Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Al-Fatir Ardiansa. Kali ini kita ketemu lagi ya sahabat. Saya doakan semoga kalian semuanya sehat dan dimudahkan segala urusannya dan sukses selalu buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, kali ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk melihat Desa Galing yang berada di Kecamatan Galing. Desa Galing ini nggak begitu jauh dari negara tetangga Malaysia, hanya 45 kilo dari Desa Galing. Dan buat sahabat semua yang pengen tahu bagaimana suasana perjalanan saya kali ini menuju Desa Galing, mari ikuti terus perjalanan saya kali ini. Untuk menuju Desa Galing, saya melintasi Jalan Lingkar Sambas. Dan ini jembatan yang terpanjang di Jalan Lingkar Sambas ini ya sahabat. Dan ini adalah jembatan Kartiasa, jembatan yang terpanjang di Kabupaten Sambas saat ini ya sahabat.
lurus menuju penyeberangan feri untuk menuju Sekura dan Palu. Tapi itu dulu, tapi sekarang belum tahu apa masih aktif apa sudah berhenti karena sudah ada jembatan penghubung untuk menuju ke Sekura ataupun ke Palu ya sahabat. Dan buat sahabat-sahabat yang rindu akan kampung halamannya ini, baik yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri, bisa melihat video ini untuk melepas kerinduannya akan kampung halamannya ini. Sekarang kita sudah berada di Desa Galing. Kanan menuju border atau perbatasan yang ada di Kecamatan Sajingan ya sahabat. Kita belok kiri menuju pusat pasar yang ada di Galing ini. Dan kita akan melihat suasana di pasar Galing ini ya sahabat. Dan beginilah suasana di pasar Galing ini ya sahabat, yang berada di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini. Thank you.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah di video ini. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalam.